Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma illa ma innaka antal al alimul hakim wa tub innaka antat tawabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim Dungka, <tau> ilman nafia. Ilman nafia. Ya <tum> <daljalali> wa alimna min ladunka Ilman nafi'ah Ya zal jalali wal ikram <tum> Allahumma aftah lana, Allahumma af lana. <tum> Hikmataka <tum> Wa ansur alayna Rahmataka. rahmataka ya zal jalali wal ikram, ya ikram. lahumul fatihah a'udzu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iya karena wa Dua, iya karena Stain, Mustaqim, Syirotol Ladinah an Alaihim, Ghairil Magdubi Alaihim, Baladzalin, Rabbi Firli, Wali Wali Walil Mu'minin, Amin ya Rabbal Alamin. Halaman 29 puluh sembilan, Haddasana, Abdullah, Sana, Abu Zakaria. Yang dua berarti. Alhamdulillah. Ya. Haddasana nyeritani ing-ingsun Sopo Abdullah Sana. Sopo Abu Zakaria al-Balhiyu sana sopo mubashiru bnu Ismaila anil auzai anil Allah bin Utsbah anan Nabiya saat temenek gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Iku kana ono sopo kanjeng nabi, iku yakulu dawuh sopo kanjeng nabi. Allahumma, Inni as'aluka imanan alhadis Allahumma do Allah inni saktemene kula iku asalu nyuwun sapa kula ka panjenengan imanan ing keimanan tuba syaru kang dibebungah Bihi kelawan iman apa kalbi ati kula wayaqinan lan nyuwun ke yaqinan hata a'lama saingga ngertos kula annahu ing satemene yakin iku layamna mboten nyegahni ing kula Rikon ing setunggalirizzki ko Sam takang sampun bagi sopa panjenengan Hu Inggriskon Li dateng kula sesungguhnya rizzki yang memang bagian kita tidak akan meleset ora enek misale bakul terus lah kok si ngenyang terus pindah neng bakul liyane terus dadi ning bakul liyane oh iku jahat iku iku mau arep dadi bagiaanku tuku gonku kok boleh ditawani ning kono lebih murah aku mau jane ya arep ngedol semono lah ngene iki sing gak duwe keyakinan namanya waridon lan rido lega bil syati kelawan kehidupan apapun jadi apapun dan bagaimanapun kita hidup kita itu adalah pembagian dari Allah bima kelawan barang kosam takang sampun bagi sopo panjenengan Li datang kulo Haddasana Abdullah Sana Ahmad bin Muhammad bin Jabalah Bin Jabalah Sana Sopo Abdurrahmani Al Mukri'u Sana Sopo Sa'idu Benu Abi Ayyub Sana Sopo Abdurrahman bin Abi Hilalin An Ubaidillah bin Abi Ja'farin An Narojulan Saat temenis wijine wong lanang iku asoba ngenani hu ing rajul apa maradun sakit famana amangka nyegah apa marad hu ing rajul ami saking turuan eh minato ami saking panganan wa naumi saking turu Karena sakit Laki-laki ini gak enak makan Tidak nyenyak tidur Fahbaina Mongkok yang dalam suijine waktu Wah utawi rojol lailatan ing dalam suijine bengi iku sahara Melek sopor rojol Pada suatu malam Orang ini yang tidak bisa tidur, terjaga teruslah kok sami'a. Mongko krungu sapa rajul. Wajabatan ing swara ceblok. Wajabatan ing swara ceblok. Fi hujratihi ing dalam kamare rajul. sepertinya ada barang yang jatuh yang luar biasa. Faizan mongko nalikane iki sami awajabah wa uterojul iku sayas mau ngrungu sapa rajul kalaman ing suwijine ucapan bersamaan dengan suara jatuhnya sesuatu di dalam kamar itu terdengarlah suara pula bahwa mongkom ngadai soporo julhu kalam fata lama mongko guneman soporo bihi. kelawan kalaman gue mau fabaroa mongko waras sapa makanahu ing dalem panggonane rajul piye kalam sing terucap bersamaan dengan suara jatuhnya sesuatu di dalam kamar itu Allahumma ini a'buduka Allahum ho Allah ini sak temmene kula iku a budhu nyembah sapa kula ka ing panjenengan. Walaka lan dhatengng panjenengan usli salat sapa kulamulaane fajal mako muginda dosaken panjenengan asshifa ing waras. min saking awak kula wali yakin lan dadakek ing yakin fi qalbi ing dalem manah kula wan nura lan dadosaken ing cahaya fi basori ing dalem peningal kula wasyukra lan dadakek ing syukur min sadri saking ati kula wa dzakara lan utur sapa rajul ka ing panjenengan bilaili wa dzikraka wa dzikraka lan dadosaken ing nyebut panjenengan bilaili ing dalem wektu bengi lan awan fili, fili Ing dalem lisan kula abadan ing dalam selamine ma abqaita ing dalam mangsane netepaken panjenengani ing kula warzuq lan mugi paring rezeki sapa panjenengani ing kula mingga saking ngersa panjenengan rizqon ing rezeki ghayr mamnu'in kang boten dicegah walamah zurin lan boten dilarang al wajib al wajabah utawi artine wajabah iku asak kek totu gugur ma'a haddatin sartane tatapan wasodamatin lan suworo banter watu telakulan diucapakan opo wajabah ala wuku isyai'i yang ngatasi ceblo'e rutuwe jatuwe sesuatu awil hadasi utawa kejadian betatan kelawan ngaget jadi mak biar mana kaget ora kaget ya ora apa-apa hadasana sapa Abdullah Sani nyeritani ingin sun sopa Abdurrahman bin Solih anil hakam bin Zahir An Yahya bin Mukhtar anil Hasan kola dawu Sopo Hasan Min alamatil muslimi Wedeh weteh weteh wete. Iki halaman terakhir korasan kedua Hah? Masak durung. Walah wow, seijet lagi. Loh. Kekurasan kedua loh. Telung peluh loro toh. Hah? Sejati? Yalah sejati sejati 30. Loh kumbuka meluncat rek. Alhamdulillah Cepet nek ngene carane Wa'a utawi artine wa'a Iku hafidho ngrekso. Wa lan paham Wa adroka bisa nemoaken Wa hawa lan ngadahi Ngadahi maksudnya ya menjaga me, menemukan Haddasana sopo Abdullah sana sopo Ali ibnu Abi Maryam an Ismata ibe nil mutawakili sana sopo Zafiru ibnu Sulaimana kola dawuh sopo Zafir Kala dawu sopo Aunu be'nu abadillah Kala sopo luka manul hakim Li be'nihi maring putrane Lukman al-hakim Mana re, jenengnya Lukman rek, rek. Pondok opo le? Hi, pondok apa? Kaya ne? Ura ne, unu oh, MTS MTS gak ngaji tau arek ini oh pak lukman <laughs> seng wis duwe bojo nggo wanteng arek alhamdulillah cilik ganteng tapi wis rabi guys sayangnya, lukman al hakim dawo Libe nih, maring putrane Lukman ini tapi yang dimak ke sudek Kayak ngene ahli neta juwet lah. Sengdi. Maka sude. Kukol-kolah kubro. Bawa-bawa kol-kolah kubro itu. Libetnihi al-imanu. Utawi keimanan iku sabbe ana Iku sabbe uhako'iko. ana pitu pira-pira hakikat walikulli haqiqatin lan iku tetep kedue saben-saben hakikat siji minha saking sab'un haqiqatun utawi ana haqiqat liyane dituthi liyane alyaqinu rupane yakin wal lan wedi wal -ma lan makrifat weruh wal hudalan petunjuk wal amalul lan nglakoni watafakkurulan angen-angen wal waro'lan wirai fa haqiqatul yaqin. utawi hakikate yakin iku as-sabr Alhamdulillah. Apa ame jareng mari tolaan yo? Waduh, ah, tenane. Aja manasi. Oh, dira. karung kopi aku lura sugui kopi pandar muga apamit dang mari engko aku ngaji bengi lah sanggup rek gawe kopi nah aku ngejak ngaji bengi alhamdulillah Sakna ya potongane ngaji su isu, isu. Apa kon? Apa Hamid karena Abah Anwar terus leren terus ini terus nyeruput di batinku enak emen ya iki. Sesama kori mau cok kitab tapi gak ada pelayanan yang gak sama ini. Aku karena Dim tepak solmete ya, podo-podo gak ngopi. sing apa ya gur wong loro kuwi Abah Hamid karo bahan war kuwi titen ana besok ya <laughs> Alhamdulillah ke Abah Hamid iku kopine mesti diturane iya heeh uh -uh. nek nah aku tak entekne tak resiki <laughs> Alhamdulillah. Aku nek neng tahfid kono ngaji sugu ekstra jos dengan susu Joshua. Gak tahu turah kejobo es batu netok. Es keren. Keri keri diganti, diganti wedang jahe. Iki sapa sing ngajan ngajani iki kok elek men iki atine. Cidik, cilik, gelas e nek wedang jahe. Nek es batu karo anu ku gelas enggo wedhi kuwi keren. Apa aku iki kena hukuman gara-gara ning kono wedange gedhi terus ning kene gak diwehi wedang ngono apa piye Sanggup sampean kowe wedang sesok sesuk Hah? poso? Lah sampean poso terus ora? Nggih. ayo. Jo nek wayah uzur aku kandha, Sesok uzur iki ngono ya. <laughs> Alhamdulillah. wa haqiqatul wa fa haqiqatul yaqini mongko utawi haqiqate yakin iku asabru sabar wong iku nek sudah masuk keyakinan maka akan sabar lah, kaya aku iki kaya Pak Anwar barang ngono Abah Amit iki sabar apa ora kira-kira Ya arek nggene Abah Amit tok sing ngomong ngono Alhamdulillah Wahaki kotul makhofati utawi sejati ini Wedi marang gusti Allah Iku ato atu nurut Wongku winek makhofah akan toat Wahaki kotul marifati utawi sejati ini Ngerti iku al imanu iman wahaki kotul huda utawi sejatiné petunjuk iku al-bashiratu bubasi Ko nek bune to dak aku iki Bubasiroh sofwan tani Oh akem okay. <laughs> Aduh al-bashiratu -si wal baridatu Wahaki al peningal ati. Basiroh itu artinya peningal ati. karo putrane Mbah Yai Jamal yang kelima itu basirotul hidayah bu ida panggilannya. bunyaine bunida bunyaine ya akeh sing padha mondok ning kono iku basirotul hidayah kembar basiroh iku kembar karo Ida panggilane karo Ifa wa amali utawi sejatiné amal iku an niyatu niat amal iku kopong nek gak ono niat mulane niat iku penting tenan caranya perhatikan carane ketika kita akan melakukan sesuatu sempatkanlah menata niatnya. Setiap akan melakukan sesuatu mandeko disini atau noiki. mau lah ora atau arab ngajis, budal ngaji semoga budal ngono tak ya. Umume ngono, umume. Nah, iku nyekel kitab, nyekel perangkat arab Tinggung ngaji Terus niat Bismillahirrahmanirrahim Bareng karo moco bismillah Nanti Beberapa saat Rasakan bedanya Akan terasa Berbeda Dibanding Pekerjaan Atau kegiatan Yang tidak disertai Dengan niat Niat itu penting mulane pirang-pirang amal sengketoe amal akhirat tapi jadi amal dunia krono ele e niat begitu pula sebaliknya kita e amal dunia jadi pekerjaan akhirat krono api e niat wahaki tafak kuri kilo seng tak angkat tak unggah no teko pemikiran sampean niku Haki kotut tafakur iku alfite natu cerdas moga muga ya Sampean apalagi kalau telah banyak mengikuti Ya model-model yang saya sampaikan, sampaikan mestinya sudah bisa pikir-pikir. Dengan pikir-pikir, akhirnya tumbuh berkembang akal pikiran jadi cerdas. Iku ngono. Wahaki kotul warok i utawi sejati newar. Eh, eh. Warok. Uh -uh, Nomor no si cingkongi gue, "Iku Al-Afafu karekso saking haram, menjaga tidak melakukan yang haram." al -warok fil asli dalam asale, "Iku al kafu nyegah anil maharimi, wataharu julan ngedoi minu saking haram." Sumas mongko disilih opo al kafu anil maharim nyegah sesuatu yang haram lil kafi kedue nyegah anil mubahi saking kafi enek torek Grobyok. Oh boyong wis boyong ngono. Tunggale Kang Hasan kuwi nek ngono. Tapi kawi lek gak rabi to? Heh oh, gak main. Nek boyong rabi ya. No. Sampean niati aku pokok poko nek ra, rabi, ra boyong aku. No. Heh nek sen kapok. Kok therthi nek boyong rabi. Wah, uh, keren tenan. Oh. Lah thi ening penggayane ning bengi-bengi enek sing diwuthek-wuthek <laughs> Apa bengi nggawa hares? Acobong boyong nek rung arep rabi, ya. Percoyo oleh ra percoyo karepmu. sebab aku yo melok ngeragati sampean. Ada <gak> sana <SPEAKEN> sapa Abdullah. Sana al bin <bueno> Hasyim sana. Adamu bin Abi Yasin sana sapa Syabun ibnu. Enek lo si Hab iki ning kene kaya manten anyar. Seng nek yaene biasae turu. Sebabnya apa bedekan? wedok Ngantuk Benging lembur Din Bu Din Rungono Din Jare cah-cah wedok Sampai ngantuk Benging lembur Din Sihab Ibnu Sana sopo sihabun Ibnu khoroshin Sana Abdullah Ibnu Rashid. Rashid ene. Ning hey! Pak Rashid, celintih sana eh. Oh, Aja celintih-celintihan ning guru-guru ngono. Mau Pak Sapa hakim? Luqman eh Pak Rashid. Oh, awas Bakul bakso. Bakul bakso. <laughs> <laughs> Iku idola. <laughs> Idolane santri Pondok Yasinat iki alhamdulillah. <laughs> Rashid an au Bani Khalid. Ayo, Khalid enek neh ngono. Neng ndi? <coughs> Ora neng kene ya pok. nazori. Arek e Ganteng gandeng. Gorong. Rah. Gorong. Duwe Anak Wela <laughs> Aduh. Gurung mati. <laughs> mesti bener aku, se -se bedek, golek, e aku sesune nek bedhek golek bener Gorong mati Ais jelas bener. Gorong rapi tibane wis. Gurung duwe anak tibane Gorong mati wis jelas wis. aku yang tua orang mati ya. <Glaluan> Alhamdulillah Kala <Sessizuk> dawa sopo aun bin khalid wajat tu nemu sopo ing sunfi ba'dil kutubi Ing dalem setengah piro-piro kitab Ora disebut no nama kitabnya di sana dituliskan ba inna adama saat temen Nabi Adam alaihissalam salam iku ruko sopo Nabi Adam ilajani birrukni. maring sisi pojo ane Ka'bah al Yamani terus ilajani biruknil Yamani maring sisiye pojoan ane Ka'bah sing disebut uh towo artinya re pojo ane Ka'bah sing disebut rukun Yamani. Rok ata ini kelawan rok rok ahat makola mongkonuli mongkonu sopo nabi adam dongo iki Allahumma doa Allah ini saat temene kulo iku as alu nyuwun sopo kulo kaing panjenengan imanan eng keimanan tuba shiru kang bisa dadi bunga bihi kelawan iman opo kolbi bi ati wong kok susah kui dipertanyakan imannya wong kok imannya bagus tidak mengalami kesusahan yang parah susah nyugur sret saklebatan tok wa lan keyakinan sodikon kang temen hata alama sehingga ngerta sapa kula anahu ing saktemene kelakuan iku laiyusi boten bakal ngenani ini ing kula ilama aning apa barang katambak takang sampun nulis sapa panjenan li keduwe kula disamping diberi keyakinan yang sungguh-sungguh warab dining lan ngeridha panjenengan ing kula jenengan gawe rido bimaklan kelan barang santa kang sampun bagi panjenengan li ing kula fa paring wahyu nah iki lo penake nek nabi iki komunikasi langsung WA ngono karo Gusti Allah. Fa au mongko paring wahyu sapa Allah azza wa jalla ilaihi mareng Nabi Adam ya Adamu. Wahai Nabi Adam, inna husa temene kelakuan iku hak kun hak hakiku sesuatu yang per, akan dipenuhi hak sama dengan tulisan oh, hak sama dengan sesuatu yang harus dipenuhi wahai Adam saya akan memenuhi hak alaya ing atasnya ingsun alayul zimayan ta'ora netep pisopo ahadun seorang pun min saking keturunan siro hadat doa ing ikilah dongo dongo Allah ma ini asalu imanan tu basiru bihi kal biwayakinan sodikan hatta alama anahu la yusibani lama kata katap tali ta warod dini bima kosam tali kur telu lo gue oga enek seorang pun dari keturunanmu yang berdoa dengan doa ini Itu kecuali paring sopo ing sun hu ing ahad maing barang yuhib kang demen sopo ahad wanaja itu lan nyelametaken sopo ing sun hu ing ahad saking barang kang sengit sopo ahad dan ngilangakan sopo ing sun amalat dunya ing angen-angen dunyo. wal fakro lan ing butuh lan faqra wal faqra ing butuh ora gampang mili'an mim bainainihi saking antaraning mripat loro manwa mala tuh ditambah meneh iki lan ngebaki sapa ingsun jaufahu ing wetenge ahad di dalam hatinya jaufahu ing wetenge dalam kurung (atine ahad) ngebaki hikmatan ing hikmah tak entek ya rabe. Kok huhuhu loh hu huh, oh. Bok yo ndak muni monggo kerso no. Kepekso. Hadda sana sopa Abdullah. Sana sopo Aliu benu Ibrahim al Yaskuri, huh? al Yaskuri wes rapi meneh. Aduh, seng nom nom kok gak enak jenenge neng kene gini lagi. So tak boleh ini jenenge jeneng jenenge ngono. Sana hada sana sopo Musa bin Ismail al Jabali. maile enak dah. Eh? Allah Allah gak ngaji berarti. Waduh, serang ngaji aja pak katut katut nih. Tahu mana? Kenaan gua. Uh -uh. Ismail, oh putra nih Mas Dovar tuh ibu. Eyalah, seng imut iku Alhamdulillah. Al Jabali sana. Dedepono rek paling walu likur selawe tahun kasih gue kenek ya. kedeng sampai anda timba mbah <laughs> Allah Al Jabali sana Hafsun ibnu Sulaiman <tuhkan> Abu Mukotil an Auni Abi Shaddad Anil Hasan saking Hasan Ben wong Wongnya Qala dawu sapa Hasan qala dawu sapa maring putrane Luqman radhiyallahu anhuma amin <cumptu> ya bunayya wa anak cilik ingsun al amalu utai amaliku la yustatu ora dikuasani Ora terjadi apa amal illa bil yaqin kejaba kelawan yakin. Waman utawi sapa wong ya iki termasuk nengkene akeh contone. Lancane ngaji turu. Ngono iku tunggale iku. Waman utawi sapa wong iku ya afu lamun apes apa yakin hukiyakine man. Yo afu mongko apes apa amaluhu amaleman males wadeng ngaji meneng ngaji meneng mene. waqala lan iya sing maca kene mbengi ngaji ben pido apa ame apa anwa isuk mau kuliah subuh pak roke Ramadhan, Rahmat, Maghfirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari ngono ngaji abah bazar, ngaji abah tim, karek ngantuk eh to. ya kuwi alasane wong sing lemah keyakinane mongko males amal kula dawuh hasan oh, kok hasan kula dawuh Ya Hasan ini Wakola lan dawuh ya terusane dawe Hasan Wakola lan dawuh sopo Lukman libenihi Ya bunaya hi anak cile ingsun ida ja analikane teko ka ing siro sopo asyaitonu as setan Mingki balis syaki saking arai ragu-ragu Warai batilan mamang Setan itu akan datang kepadamu dengan meragukan apa yang kamu akan akan kamu lakukan. Engko gak engko gak ngono ae bolak-balik. Faglib mongko ngalahno sapa sira hu ing setan. Hu ing ribah ya kenek bil Kelawan keyakinan wasihati. lan sehat la nalikane teko sapa setan ka ing sira mingki balur saking ara-ara bosen fae lip mongko ngalahno ing setan bizikril kubri kelawan eling kuburan wa mati lan nyepite kuburan lan nyepite kuburan wa iza ja'alana nalikane teko sapa setan mingki balir raughbati saking arai demen bati lan wedi fa ahbir mongko nyeritana sapa sira uing setan inna dunya sak temene dunya iku mufaraqatun kang misai wa matsru katun lan ditinggalaken hadasana Abdullah sana sapa Harun bin Abdullah al Jama al Hamal sana sapa Sayyar sana sapa Ja'far bin Sulaiman an Yunus qasani Ko qad hasdasani sapa man sami'a amma rabbana yasir yaqulu dawu sapa Ammar Kafawus cukup opobil bil mauti kematian apa newa idon oleh kang nuturi wa cukup apa bil yakini keyakinan apa hinan oleh nyugehaken uang pokoknya yakin merasa kaya yakinlah maka kamu akan kaya wa lan cukup apa bil ibadati ibadah apa sulan oleh menyibukkan sampai sibuk cukup sibuk ibadah ojo sibuk penggawean hatta sana Abdullah sana Sopal Hasan bin Asyobah sana Sopo Sufyan an Nabi Harun al Madini Gus Mamak gitu. Muhammad Madini Faruk kalau ada Sopo Abi Harun Kala dawo sopo Ibn Mas'udin Al-yaqinu utawi Kang aran yakin Iku Allah ing Engyento orang Rida'a ken sopo Siro, awakmu Gak terima Orang rida'a ken ing eng menungso Bisuchtillahi Kelawan bendune Allah nek Ne'erroh kemaksiatan ojo menengai wala lan ojo ngelem sopo siro dan ing seorang pun ala rizkillahi ing atasi rizkini Allah rasa gumun enek wong wakil rezekini Allah kuiwis jatah kokono wala talumah lan ojo nyacat sopo siro Aradan ah, ing seorang pun alam man alamah merga barang lam yukti kang ora paring ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah Azza wa Jalla fa innar rizqa krana satemene rezeki kula suku ora bisa nekakaken hu ing rizki apa khirsun apa khirsu harisin lobone wong kang loba suweneng so, ora dijatah karo Gusti Allah ora rep kete kan rejeki walayarudu lan ora bisa nolak huing ing rezeki apa karo hiyatukariin gethinge wong kang geting digethi ngono ya nyanding fa inallaha Kronosak temennya Allah Ta'ala ta iku bikistihi. Kelawan oleh ngedum Allah. Utawa adhili Allah wa ilmihi. Lan ilmuni Allah wa ilmihi. Lan arisi Allah ja'alan. Dade'a ken sopo Allah. ar ing kebenak. Wal farajalan bunga. Fil yakini ing dalem. keyakinan warido lan rido ra kok neng ngene bondo rek wa jalah lan dadekaken sapa Allah kesusahan wal huzna lan susah fisyaki dalem ragu-ragu wasukti lan pegel wong kok pegel ya leleke dadi susah dadi priatin atahu utawi artinya atahu yuk tika iki iku atahu paring Sapa so, Allahu ing ma asuhtu te artine suhtu iku al ghadab benci bendu benci au karohiyatus syai'i utawa Geding sesuatu ada murido lan ora anane rido bihi kelawan syai es tak lah dianggap tak Alhamdulillah enek saya wes mari teko rongko ras ngene? Nah. Hah? Huh? Ndi. Nah. Nyapo kok ndi adoh-adoh ra ketok abame ning kene aku ya wis. Apa bazar ngene mari. Sampean iki dere dedel dere jan masyaallah. Nek ditakoni aja jawab sing ora-ora tenono awas sesok nek kleru nek suwe rabimu nek so, jawab salah salah tak dungak nih kadang rapi rapi apa kan aku iki mam, bengimu mutola aku -ah, wis teko halaman ganti koras loh saya kita kopi roh 14 tenang nih nomor biro ya eh? wakot yakunu alhamdulillah alamin tenang halaman 14 wakot yakunu adamul iltifat eh wa qad terkadang lanter kadhang ana apa adamul iltifati ora anane noleh memperhatikan ila hadhin nuqtati maring ikilah titik iku muaddian bisa nekakaken ilal kasiri maring akeh minal iskalati saking pira-pira keganjilan iskalat muskil keganjilan bainazaujaini ing dalem antaraning bojo lanang wadon eh tenena benerak nya penpo enak benak nih, ah. hmm. ben Alhamdulillah ra enek terok-terok aku ngene iki enek yo Pak Anwar ngaji apa anu Pak Batim ya aku terus ngaji paling santai alhamdulillah ngaji ya, karo enek senden. ora wang tau dinggo senden Tahu nggesendhen karo wong tahu yo heeh berarti gak roh kanggo ne sendenan. Ono lho carane. Nek aku ruh kanggo ne sendenan, iki senden. Alhamdulillah. Bainaz zaujaini ing dalam antaraning bojo lanang wadon wa lan kelawan lebih husus fi bidayati hayatihima ing dalam kawitane kehidupane zaujain az zaujiyati kang bangsa jejodohan jadi rawan betul manten anyar iku banyak yang mesti dijaga Alhamdulillah mulane nek dadi manten anyar kuwi jangan en gonku, engko tak kandan kandani. Cah luru tapi nek si tok tok oh, gak mandi, cah luru. Sebab -e, manten anyar itu betul apa yang diungkapkan sebagai hidup baru. Betul? Manten anyar ki kaya urip anyar maksude tatanan hidup yang biasa akan mengalami penyesuaian perubahan-perubahan iku goro-goro manten anyar nek ora wani ngono rasah dadi manten titik ngono carane Masalah panjen manten nanyar, iki, dua, dua sisi, dua orang, dua kebiasaan yang sangat mungkin berbeda, ada perbedaan disatukan. Mulane nenek ngopeni perbedaane geger tok gak arep umur suwi bahkan ada artis nikah masih belum genap 40 hari satu bulan lebih pirongono wes cerai ya goro-goro ngono masing-masing ora gelem ngalah seng dianjurkan ngalah paling utama adalah bojolanang sebabnya bojolanang kui Sejatine ora kalah tapi kudu ngalah. Ngalah bukan berarti kalah. Ya ngono lho, Mbak. Untung sampean sok golek cah Yasinat. Iku sing koyo wis ra rene iki. biru iki ajek rene ora tau kuwi. Koyok Gila, nomor telur, gila. Ah, wak mung lo. Ah. Wes tamat tuh itu. Terus mau neng di? Eh? Oh, neng mau dong tuh? Iya lah, ya Terus no se, Alhamdulillah, ternyata Al Burhani yang sudah tamat ulia masih banyak stok di pondok stoknya masih banyak tinggal menunggu yang sesuai ngono rek <sukur> nek nah, sampean gak tamat ulia ra usah macem-macem krana ulia standar minimal dadi wong lanang tamat ulia standar minimal nek urung tamat ulia aja pilih kereng besok Nek nah, tamat ulia sabar. Jok kuatir. Ini golongan asrofi so wabar ini. Lawang tak maknani api-api urung gujo wae. Orang gelem nulis lah asrofi. Yes, yes. Tamat wingi kita gitu lanjian awak mungkin. Wingi apa wingi nanti?

merhatekno sapa sira asal usule lahadhu ku nglirik nglirik iku jare nggate na ning raketok terus nganggo nglirik tunggale nginceng tunggale nginceng karo nglirik iku padha-padha pengen roh tapi pengen gak konangan. Tala khat merha tekno sopo siro. Hadihin nukok tota ing ikilah titik biwuduhin kelawan jelas finnadroti ing dalem pemahaman pandangan-pandangan alwaqiiyati kang bangsa realitas waduh asik tenan alwaqiiyati kang bangsa realitas utawa kejadian lir rasuli keduwe rasulillah sallallahu alaihi wasallam alqaidi kang nuntun Sholat muka pada rahmat sopa Allah alaihi wasallam Haisu annahu Sakirane sak temene kanjeng nabi ku Karena ono sopa kanjeng nabi Ono iku yata sabaku Balapan sopa kanjeng nabi Ma'a aisyata sartane sayidatina aisyah radiyallahu anha Betul Betul Pernah dulu sudah ada di kitab ini ya Kanjeng Nabi balapan karo Aisyah padahal usiane Kanjeng Nabi sudah sekitar ya hampir lebih dari 50 tahun pada waktu itu Ha Allah Apa kok kurang menggawe? Ya karena Aisyah Cik Bocah... Terus... Kanjeng Nabi ngomong... Radiyallahu anha... Marotan ing dalem suijine... Ambalan wayu sammi... Hulan murahaken... Sopo kanjeng Nabi... Laha maring Aisyah at-Tafarruja... Ing... Bunga... Bunga... Bersenang-senang... Ilahaf lati ursin... Maring... Resepsi pernikahan. pernikahanan ing dalam Suijine mangsa wayas tohibu lan mbaengi sopo kanjeng nabi Idazo Jatihi ing salah suijine pi-pira garwane kanjeng nabi fihozwatin ing dalam siijine peperangan waswarihilangpira-pira pelungane. kanjeng nabi daiman. ing dalam selawase, Wa kullu hadza utawi sekabehane iki ya tasabaku ilah. iku ya dulu nuduhaken apa kullu alamada aktsari rijalina ing batasane ake-ake tokoh kita haisu yutolibuna. sakirane padha njaluk kabeh huru jazau jatihim ing metu dalam kurung nuruti pira-pira bojo wadone rijal min khususiya rijal gene to kaya an kae wis maranggonku karo bojone arek Banyuwangi betul Alhamdulillah, rijal fikih itu loh. yang biasa disebut dengan ifik. Nek nah, nah. nah, masih habudin yang ber Biasa disebut dengan Budin Iku Bojone berarti Pak Din Nek nah, Seng lanang Budin Bojone Budin. Lah iya, mosok Bu Budin. Sing lanang Pak Budin. Sing wedok Bu Budin. Lah oh, Bu Budin sing lanang Budin, sing wedok ganti Pak Din. Salam ya neng gene Mbak Ria. Anda nono dipoyoki apahe jerene sampean Pak Din. Nek dheke ngrungokne ya ngerti, nek gak ngrungokne, wingi apahe kok iso kok ngono? Oh, gak usah critane, dawa critane. Ora tak kandhani sampean gak dohi, gak dohi. Alhamdulillah, ngene kok pengen katem piye? ya iki sing tak nggih Al-unusiyati min khususiyati hinna setengah saking pira-pira ke istimewaane khususiah iku keistimewaane zaujat al-unusiyati kang bangsa kewanitaan unusiah kewanitaan 16 la pira anak ira ing dadi pira-pira kurban perselisihan ira anakmu jangan kamu jadikan kurban tukaranmu ma'azau jatika sartane bojo wadon ira la ta ja Allah jantati ake sira ing pira-pira anak ira dohaya. iki mau lekase ndi to rek wakti aku nuwi jek keren keren alhamdulillah ngene iki anek sing puwegel ala ah, papa sarga mau ngalai ini yang ngana gue sakarep ku tuh ratri zaman caman woco lata ojo dati ake sama siro awuladaka dohaya khilafatika jadi korban perselisianmu mazau jatika awfida az awfida nyapo kayak kok gluda gludek kayak kayak oh. Wah, ini kira angel lagi. Aufida az ziwa jiyati tu amilukuma. Allahu islah alhamdulillahi alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta fi'l-liyyat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta'. Allahumma inni astaudi ukama alam tami wardud hu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsini Allahumma inni astaudi ukama alam tami wardud hu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsini Allahumma inni astaudi ukama alam tani Rabbi hu ilayya 'indahajati ilayhi wala tunsin. Rabbifanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi khurmatihim. Na fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh